Podcast ini dirakam semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pekuat Kuasa. Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Setitik kilaf menjadi noda. Setitik lalai menjadi dosa. Namun, Alhamdulillah, bulan penuh barakah ini masih sudi menemani kita. Pendengar hikmah yang kami muliakan, jika semua harta adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, maka taubatlah ubatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, maka Ramadanlah pemutihnya. Ramadan, bulan kudus, penuh maghrifah. Jadi ayuh, pada Ramadan yang semakin menghampiri penghujung ini, kita kenang kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama 4 ekor burung. Kita semua beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa satu hari nanti, saat sangkakala ditiupkan, kita semua akan dibangkitkan semula. Biarpun jasad dimamah bumi, biarpun yang tinggal hanya tulang sulbi, kita semua akan bangun dari liang lahat tempat kita bersemadi, lalu berbondong-bondong menuju ke padang kehakiman Tuhan, iaitu padang mahsyar. Namun pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah, "Ya Rabku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati." "Belum percayakah wahai Ibrahim kepada aku?" Dengan penuh rasa keimanan, baginda membalas, "Rasa ingin tahu begitu bergelora dalam kalbu. Aku amat yakin, aku mahu hati ini lebih tenang." Sesungguhnya, Nabi Ibrahim alaihi salam ingin mempertingkatkan ketakwaannya. Dan dia, Maha Suci Allah yang Maha Mengasihani, amat memahami perasaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Ambillah 4 ekor burung, maka cincanglah kesemuanya. Setelah bercerai nyawa dari jasad, letakkan setiap satu bahagian burung itu di atas setiap bukit. Kemudian serulah kesemuanya. Nescaya mereka datang kepadamu dengan pantas." Nabi Ibrahim alaihi salam dengan penuh ketakwaan menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda menyembelih dan mencincang 4 ekor burung itu. Malah ada riwayat yang menyebut bahawa dicampur-campurkan daging itu menjadi satu. Selepas itu, daging berkenaan diletakkan pada beberapa buah bukit. Selesai semuanya, Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru kembali burung-burung itu. Kekuasaan Tuhan membuktikan segala-galanya, menghilangkan segala keraguan, membangkitkan kecintaan yang luar biasa di hati Nabi Ibrahim alaihi salam. Terpegun jadinya saat dia menyeru burung-burung itu. Bulu, sayap, pelepah, daging, kulit, darah, urat, tulang belulang dan segala-galanya bersatu dan bercantum sekelip mata. Lalu ia menjadi burung yang paling sempurna saat Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakannya begitu. Burung-burung itu terbang membelah angin, mencari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyeru mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam terpegun syahdu melihat kejadian yang amat luar biasa itu. Dialah Al-Muhi yang Maha Menghidupkan. Dialah kuasa yang menjadikan padang yang gersang menjadi rimbun. Lihatlah musim kemarau ini. Padang rumput mati, tanah berdebu, mengering, retak. Lalu turunlah air dari langit. Rumput kering itu menjadi segar. Debu-debu sirna kemudian menggumpal dan kembali memadat menjadi tanah. Retak yang terlihat tertambal hilang dan menjadi subur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral ard khashi'atan fa iza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli shay'in qadir." Dan di antara tanda-tandanya ialah bahawa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya,
Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Fusilat ayat 39. Jadi para pendengar hikmah yang dikasihi, ingatlah janji Allah Subhanahu Wa Taala perihal hari pembalasan itu benar. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala tentang mahkamah mahsyar itu juga benar. Kerana apabila kita mati, jasad kita bersebati dengan tanah. Dan janji bahawa tubuh yang telah kaku itu nanti digemburkan dengan ribuan ulat dan cacing, itu juga benar. Dan apabila tiba saat kita dibangkitkan pada hari menimbang keadilan, itu juga janji Allah Subhanahu Wa Taala yang nyata lagi benar. Teruskanlah berusaha menjadikan Ramadan ini ladang subur untuk kita menanam pahala. Kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di akhirat kelak kita akan menuai hasilnya. Semoga apabila kita dibangkitkan semula nanti, Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan kasih sayang. Teruskan berhikmah.